Sejarah Melayu membuktikan kita pernah menakluk Nusantara. Kita mampu membina empayar besar. Mampu membuat kapal-kapal besar. Lebih besar dari flora di lemah milik Portugis. Itu sebelum kita dijajah. Orang lain nampak kelebihan kita. Kehebatan kita. Sebab itu mereka takut. Bila kita nak menuntut hak kita. Betapa susahnya Paduka Seri Sultan Perak, Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, Raja Chulan dan Undang Luak Rembau memperjuangkan untuk menubuhkan askar Melayu. Kerana mereka tahu Melayu yang merdeka mampu menggegarkan dunia. Ingat, bangsa Melayu bangsa bebas dan berdaulat, dan bangsa Melayu juga yang mencipta pepatah, biar putih tulang, jangan putih mata. Pergi ke medan perang, maka matinya menjadi syahid. Syahidnya bukan syahid akhirat, dunia akhirat. Dalilnya apa? La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka dan jangan kamu kira bahawa orang yang mati berperang fi sabilillah dengan sejati itu mati, tetapi sebenarnya mereka hidup di sisi Allah dapat rezeki. Bermakna dia mati tetapi sebenarnya hidup di sisi Allah dapat rezeki. Tapi rezeki ini sesuai dengan alamnya, bukan atas diri kita. Maka orang-orang yang mati berjuang fi sabilillah yang dengan senjata, maka kita katakan syahid. Kita tak boleh katakan pejuang kita. Tidak, kita katakan syahid kita. Jangan kita korbankan seorang tentera yang sedang dibakar dengan api kemarahan. Jika ada 10 lagi tentera seperti dia, tentera Jepun mungkin memerlukan 10 lagi divisi untuk menaklukkan belayar.